Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham IPO saham MHKI. Ternyata masih menarik. Ternyata belum juga selesai pestanya. Masih melanjutkan lagi pestanya nih, teman-teman. Nanti kita lihat apakah si Android X1 sudah jualan atau belum. Oke, coba kita lihat dulu di 416, ternyata opennya 430 sempat. Tapi langsung ke bawah dia. 412 sempat merah, tapi diangkat lagi ke atas dia. Untuk hiknya tadi di 462, tapi ditutup di 456, naik 9%. Nah, apakah nanti akan kena suspend? Sebab dia kena umai ya teman-temannya waktu lalu. Ya, kalau kena suspend pastinya umai juga sih. Tapi dia mau mencetak nama itu ATH ya teman, agak tertingginya sejak dia kemarin itu IPO kemarin teman-temannya sebelum dia jatuh ALB itu. Oke, kita lihat nyata hal ini lumayan besar juga ya jumlah lotnya ya. Beda sama seperti kemarin. Kemarin kecil, hal ini lumayan gede banget. Sekitar 2,1 juta lot. Untuk pemotasasi mencapai 93,9 miliar. Nah, kalau kita lihat sih 462 sedikit sih yang beli. Dan juga pada saat jatuh ke bawah merah, nyata cepat banget naik lagi. Nyata sedikit yang buang tadi itu. Oke. Coba kita lihat dulu untuk bakal samalinya. Oke, kita lihat untuk naiknya. Wow, XA tampung. Luar biasa banget. Beli di 44 sama KI. Wow, sedikit banget ya teman-temannya yang beli ya. Retail nggak kelihatan sama sekali masuk. Wow, menarik banget ini teman-teman. Kalau tahu ini tadi, saya beli sih. Tapi tetap hati-hati ya teman-temannya. Jangan promo. Ya, yang jualan ada YP, CC, XL, YJ, SC. Malah retail kual ini, MG. Nah, kalau kita lihat kemarin, padahal saya bilang pesta sudah mau selesai karena SA jualan. Nah, maka I, XL, malah retail yang beli. Lumayan banyak juga kemarin yang beli teman-teman jualannya. Hari ini sepi banget yang maka pembelian. Malah si Android-nya lebih besar jualannya teman-temannya. Tapi kalau kita bandingkan teman-temannya, nah, kalau kita bandingkan untuk sahamnya ini, nyata apakah benar MHKI mau the next lain di teman-teman, mari kita lihat. Lihat, SA masih tampung di teman-teman, padahal beberapa hari yang lalu dia jualan. Oke, coba kita tarik data di tanggal 8 sampai di tanggal 30. Oke, ini dia teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih SA ada buangan 21.000 masih. AI dan AG paling banyak ya teman-teman. Nah, lalu ada YP, KI. Nah, YP, KI, MG juga masih punya banyak barang itu. Jadinya kalau kita lihat sih untuk di hari Kamis nanti menarik ya teman-temannya. Tapi tetap hati-hati. Takutnya nanti malahan KI ini buang teman-teman. Ingat waktu ALB siapa yang buang? KI itu. Ya kalau bandelnya buang pastinya jatuh ke bawah ALB pastinya banyak nama itu terjadi kepanikan itu. Ya kalau lihat ini bakal sama dia menarik banget ini. Andowita tampung, KI masih tampung. Lalu kita bermasuk ini teman-teman. Malahan banyak yang jualan ini. Itu. Ya menurut teman-teman gimana untuk MHKI ini? Ya kalau untuk scalping sih masih cocok sih. Masih oke banget ini itu. Dan juga kalau kita lihat sih ditutupnya itu di 456. 9,6%. Ya, sempat tadi itu naik di 462 itu. Nah catatan jika tidak kena suspend ini. Kalau kena emas sudah selesai. Ya, karena UMA itu peringatan harga itu mengalami kenaikan. Sedangkan hari ini masih lanjut mengalami kenaikan. Dan juga kalau untuk ATH yang kemarin itu kalau nggak salah sih di 498 ya. Tapi belum menyentuh ke 500 ini teman-teman. Artinya kemungkinan besar sih masih nggak kena suspend ini. Masih agak sedikit menarik. Kalau nggak kena suspend ini. Kalau kena suspend ya sudah. Pastinya banyak panik teman-teman itu. Tapi yang tampungnya ini underwriternya dan juga bandar KI ya teman-teman. Ini KI kuat banget ya bandarnya nih ya. Naikkan terus ini. Gak tahu sih targetnya ke berapa. Takutnya nanti kita masuk malah seperti kemarin. Langsung dihantam ke bawah ALB. Ya, kita tetap hati-hati dan juga pantau ya teman-temannya. Kalau teman-teman mau trading dan juga untuk scalping. Itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham MHKI. Yang cukup menarik. Karena Android XA masih tampung dan juga bandal KI dari kemarin masih tampung terus. Dan juga belum kelihatan retail sama sekali itu.
Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video singkat saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.